Hai conference pada soal ini diketahui suatu senyawa dengan rumus molekul C2H5OH diketahui memiliki jumlah 2,4 mol. Pada suhu 60 derajat Celcius memiliki padat massa atau Rho sebesar 879 kg per meter kubik. Berapa jumlah volume C2H5OH ini dalam satuan liter? Di sini diketahui molnya adalah 2,4 mol dan rho-nya adalah 879 kg per meter kubik. Kita jadikan ke satuan kg per liter atau kg per desimeter kubik, jadi rho-nya adalah 0,879. Masa adalah mol dikali mR, molnya 2,4, mR-nya adalah 2 dikali ARC, ditambah 6 dikali ARH, ditambah ARO, ARC adalah 12, ARH adalah 1, dan ARO adalah 16. Sehingga MR-nya kita dapatkan sama dengan 46. Jadi, masanya adalah 2,4 46, yaitu 110,4 gram, atau 0,1104 kg. Volumenya adalah masa dibagi Rho. Masanya 0,1104, Rho-nya adalah 0,879. Sehingga kita akan dapatkan volumenya dalam satuan liter adalah 0,126 liter. Sampai jumpa di soal berikutnya.